Pampel. Bentar. Mas kita sampaikan ke PSSI biar nanti PSSI yang menentukan status pertandingan. Tapi kemarin waktu hari Jumat kita sudah ketemu dengan Pak Kapolres. Ada Pak Kadis Tata Ruang, Pak ya, Tata Ruang dan Pak Kadis Pora. Dijelaskan bahwa stadion itu kondisinya tidak siap pakai. Ya, sebentar. Nah, kami itu sebetulnya tetap ingin digelar itu tanggal 4 sesuai dengan tempat di GBLA, tapi kenyataannya kami juga tidak mau ngambil risiko, tidak mau ada kejadian apa-apa. Untuk itu kami sudah mengupayakan untuk bisa main di Jalan Harupat, tapi untuk pengurusan izin itu tidak mungkin mendadak, ya teman-teman perlu ingat. Untuk itu kami juga sudah mengajukan insya Allah pertandingan bisa digelar di si Jalan Harupat. Ini izinnya sudah. Kenapa? Kenapa? Nah, ini kalau izin tidak diurus untuk pertandingan selanjutnya nanti disalahkan. Kalau masalah WO itu urusannya PSSI yang menentukan. Lebih baik kalau di WO daripada harus di mundur-mundur. Pertandingan Piala Presiden kita lebih baik kalah WO, benar gak? Ternyata ketimbang kita melanggar regulasi. Lebih baik kita WO, kita bakalan menerima semuanya konsekuensinya karena tidak tepat waktunya digelar pertandingan. Oke, seperti itu. Oke, Nuhun. Alasannya kenapa mau WO? Kenapa? Ini. Tahu sini. Oke, sini. Sini. Tahu. Karena begini. Dengarkan dulu sebentar. Karena begini, situasinya berbeda dengan tim tetangga itu minta waktu diundur itu lihat keadaan pemainnya dia balansak waktu itu, benar? Terus akhirnya Persib keadaan pemainnya komplit tapi lapangan tidak mengizinkan, tidak memenuhi untuk dipakai, benar nggak? Akhirnya kill ini semua yang ngumpul di sini. Ya, gula serius teh, kalem. Ini semua yang kumpul di sini hanya 0, sekian. Ya, kalau kalian di sini semuanya minta WO, siapa yang akan tanggung jawab ke Boboto yang lain? So, asal ada yang mau tanggung jawab ke Boboto yang lain, kalau yang di sini mau WO, silakan. Bos itu mah ngaruh domba tuh. Lain ada domba, nih, kalemnya. Buat semua. Oke. Saya hanya seorang yang tidak mau di WO karena saya cinta Persib. Saya mau dukung Persib.